Anda menyaksikan news update pemirsa beberapa ruas jalan di kota Surabaya kebanjiran akibat hujan deras yang mengguyur kota pahlawan sejak Jumat pagi hingga sore hari. Hujan deras juga membuat banyak rumah warga kemasukan air. Daerah yang kebanjiran antara lain Jambangan, Mulyo Rejo, Ngagel, Tambak Sari, Tegal Sari, Indrapura, Rungkut, Darmawangsa, Majen Sungkon, Gunung Anyar, dan Petemon. Banyak kendaraan roda dua yang mogok karena terendam air setinggi kurang lebih 100 cm. Kepala Bidang Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Samsullah Haryadi mengaku sedang memaksimalkan puluhan pompa air di seluruh wilayah di Kota Surabaya. Selain hujan di Surabaya, Surabaya juga dilanda angin puting beliung. Hujan tidak hanya terjadi di Surabaya namun sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti di Kediri, Nganjuk dan juga Madiun. Serta beberapa rumah di Pulau Madura seperti di Sampang dan Pamekasan.